Shalom Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudara berada. Pada malam ini kita berjumpa lagi dalam renungan malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Dan hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus, tidak terasa ya, kita sudah berada di bulan Agustus. Kasih Tuhan tetap bersama dengan kita semua. Dan malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengagungkan Dia, mendengarkan, menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami. Engkau adalah gunung batu dan kota benteng kami. Engkau gembala yang baik yang menyertai kami. Dan terbukti bahwa sepanjang hari ini kami boleh lalui dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu, firman yang akan menuntun kami untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dengan kuasa-Mu agar kami diberkati dan kami memperoleh makna yang indah dari firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-43 sampai 46. 43 sampai 45, 3 ayat saja. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saya memilih tema teruslah bertumbuh untuk menghasilkan buah yang baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Bagian firman Tuhan ini Yesus mengajar tentang bagaimana harusnya kehidupan seorang murid. Yaitu dia harus berbuah. Dan kalau kita bicara tentang buah, pasti pikiran kita mengarah kepada tanaman. Buah, saudara-saudara, tentu buah yang kita harapkan adalah buah yang baik. Dan yang kita rindukan dari sebuah tanaman, kalau tanaman itu baik, pasti buahnya juga akan baik. Dan tanaman yang tidak baik, tentu buahnya juga tidak akan baik. Tidak akan mungkin tanaman yang baik buahnya jelek atau sebaliknya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar bersama apa yang Tuhan inginkan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Hal yang pertama, saudara, kita diajak untuk bertobat. Pertobatan bahasa aslinya adalah metanoia. Artinya kita harus berubah, bertobat. Jadi saudara-saudara, kalau ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kita diajak harus bertobat. Di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak kekurangan, tidak ada manusia yang dikatakan sempurna, tidak. Tetapi kita penuh dengan dosa, kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak berpikir hal yang negatif, kita banyak hidup dalam ketidaksempurnaan. Dan karena itu, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka satu-satunya cara adalah datang kepada Tuhan. Hal pertama ini, bertobatlah di hadapan Tuhan. Kita akui, saudara-saudara. Karena seringkali kita menyebut Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau, padahal sebenarnya tidak. Tuhan, Tuhan aku merindukan Engkau, padahal sebenarnya kita tidak merindukan Tuhan. Nah, karena itu, supaya kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, maka hal yang pertama, mari datang dengan penuh kerendahan hati, kita bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita diajak belajar bersama, supaya kita bertumbuh, maka kita harus menghindari dosa.
kita mesti menghindarinya. Karena di dunia ini banyak tawaran-tawaran yang indah, yang bisa menjerumuskan kehidupan kita, mau kehidupan pribadi, mau kehidupan keluarga. Ada banyak tawaran yang mengantar kita supaya kita ini tidak menghasilkan buah yang baik. Dan Tuhan tidak mau demikian. Tapi yang diinginkan adalah kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Supaya bertumbuh menghasilkan buah yang baik, saudara-saudara, maka kita diajak bahwa marilah kita bersama-sama menghindari perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Menghindari perbuatan yang tidak berkenan di mata Allah. Bagaimanapun iblis menggoda kita, harusnya kita teguh, kuat dalam iman. Yesus mau seperti itu. Karena Yesus sudah memberikan contoh bagaimana Yesus digoda oleh iblis, mau kekuasaan, mau jabatan. Yesus berusaha dibujuk, diinginkan oleh iblis supaya tunduk, tapi Yesus tidak mau. Karena Yesus mau memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah. Agar kita bertumbuh dan berbuah, maka saudara-saudara, kita diajak tanggalkanlah perbuatan lama kita, jangan terpikat dengan dosa, tetapi yang pertama tadi, kita harus bertobat dan kita harus meninggalkan masa-masa di mana kegelapan senantiasa menggoda kita. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, kita diajak bahwa hasilkanlah pohon-pohon yang baru. Satu buah yang baik, ya. Kalau buah itu kita sudah nikmati, lalu kemudian di dalamnya ada bijinya, kita tanam dengan baik, kita pelihara dengan baik, dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Pohon-pohon yang baru. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kita menikmati buah dari perbuatan kita, maka akan menghasilkan benih-benih yang baik. Maukah kita melakukannya? Tentu kita yang memahaminya. Tetapi di sini kita belajar bahwa kalau kita mau, saudara-saudara, dari setiap perbuatan kita yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, itu akan menghasilkan hal yang indah. Orang akan menikmatinya, orang akan merasakannya, orang akan memetik hasil yang baik dari apa yang kita buat. Nah, karena itu bersama-sama kita diajak untuk selalu introspeksi diri, menjaga diri kita, supaya kita memperlihatkan buah yang baik, dan orang akan mencontoh, orang akan mengikuti teladan yang ada, dan orang akan merasa bahagia. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita diajak untuk berbuah dengan tertanam di dalam Tuhan. Sebuah buah yang baik, dia tertanam dengan baik, dan dia akan menghasilkan buah yang indah. Ya, tertanam di dalam Tuhan, itu kata kunci. Bagaimana caranya? Ya, tertanam di dalam Tuhan artinya kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Tidak jauh dari Tuhan, tidak lepas dari Tuhan. Kita sungguh-sungguh melekat di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang diinginkan. Bahwa kita tinggal di dalam Tuhan, kita tertanam di dalam Tuhan, kita bersama dengan Dia, dan kita bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kita menghasilkan buah yang baik. Orang yang ada di dalam Tuhan, tertanam di dalam Tuhan, dia akan memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Dan itu bisa kelihatan seperti yang dikatakan dalam Galatia. Dia memperlihatkan buah-buah yang indah. 9 buah-buah. Kasih, sukacita, kebahagiaan, kemurahan, kesejahteraan. 9 buah-buah itu akan kelihatan dan orang akan merasa sejuk, orang akan merasa bahagia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dari buahnya lah pohon itu dikenal, dari perbuatan kita lah kita dikenal sebagai pengikut Yesus atau bukan. Untuk menjadi orang yang dikenal sebagai pengikut Yesus, hasilkanlah buah-buah yang baik. Dengan demikian orang akan memuliakan nama Tuhan karena menyaksikan kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian bersama, sungguh indah. Yeah.
Mari berdoa. Oh Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami tidak menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Kami sadar banyak kali kami melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Kami sadar bahwa seringkali kami menghasilkan buah-buah yang tidak membawa ketenangan, kebahagiaan bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan, dan kuatkan kami agar kami boleh menghasilkan buah-buah yang berkenan bagi Tuhan. Bapa, topanglah kehidupan kami semua, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Engkau mengasihi kami. Engkau terus memberkati setiap orang yang terus menyaksikan siaran ini. Engkau terus memberkati setiap orang Tuhan dalam kehidupannya, dengan segala rencananya, dengan segala kerinduannya, dengan keluarganya, dengan usaha dan pekerjaannya, dengan segala pelayanan yang ada. Biarlah semua anak-anakmu Tuhan akan terus berjalan dalam kebenaranmu. Kami tahu ini tidak mudah karena kuasa kegelapan sering menggoda kami agar jauh dari Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Maha Kasih, Pemurah yang akan menuntun kami untuk terus tegak berjalan dalam cinta kasih-Mu. Bapa di sorga, Engkau peliharakan kami, peliharakan bangsa kami, negara kami, pemerintah kami. Kuatkan mereka untuk selalu menegakkan kebenaran, keadilan-Mu, untuk selalu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dan biarlah di masa-masa new normal ini, kami akan tetap kuat mengikuti aturan-aturan yang ada, dan kami boleh terhindar dari mara bahaya, terutama dalam penyebaran COVID-19. Biar Tuhan memberikan imun tubuh yang kuat, kesehatan yang baik, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan tenang bersama dengan Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, jaga kami malam ini dan dengarkan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, kita boleh menyaksikan siaran renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati, salam sehat.